Datuk Sri Anwar Ibrahim hari ini berkata sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pendedahan yang sangat luar biasa. Apakah yang dimaksudkan dengan pendedahan itu? Hari ini Anwar Musa telah membongkar satu isu yang sangat-sangat menakjubkan dan menggemparkan, bahwa ketika pimpinan bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi sumbangan ataupun bantuan kepada parti UMNO di Sabah yang tidak mempunyai wang untuk PRU15, hari ini Anwar Musa telah membongkarkan segala rahsianya bahwa Muhyiddin ada puluhan juta. Dari manakah datangnya puluhan juta tersebut? Ha, menakjubkan. Apa yang dikatakan Anwar Musa, dia kini meminta tolong kepada Muhyiddin disebabkan parti kekurangan wang. Dan Muhyiddin menolongnya memberikan puluhan juta untuk memberikan kepada parti di Sabah yang tidak mempunyai wang untuk melanjutkan kempen mereka pada PRU15 lalu. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang menarik dan yang tergempar pada hari ini, mohon kiranya yang baru sahaja melihat channel ini bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini. Terima kasih. Oke, hari ini isu yang menakjubkan yang baru saja saya dapat akan saya kongsikan kepada Anda semua, di mana Anwar Musa membongkar isu Muhyiddin memberi duit pada UMNO pada PRU15 yang lalu. Oke. Bekas ahli parlimen telah mendakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi UMNO jutaan ringgit ketika pilihan raya negeri PRN Sabah pada tahun 2020. Katanya Anwar Musa, persoalannya sampai sekarang belum terjawab. Yang masih belum terjawab ialah kenapa nak cek dan nak bongkar di dalam bilik Tan Sri Muhyiddin Yassin sedangkan duitnya tidak ada di dalam bilik, di manakah Muhyiddin simpan? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan sedang menyiasat dakwaan Anwar. Dakwaan Muhyiddin memberi UMNO jutaan ringgit bagi membantu parti ketika pilihan raya negeri PRN Sabah pada tahun 2020. Laporan memetik sumber itu berkata, SPRM telah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan tersebut. Kedua-dua pihak, yaitu Muhyiddin dan Anwar Musa, akan dipanggil untuk bantu soal dan disoal siasat. Pada 21 November lalu, tular satu video yang dimuat naik ke TikTok yang mana Anwar mendakwa Muhyiddin menemuinya di Sabah. Dalam video berkenaan, bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia itu mendakwa dalam pertemuan itu beliau diberi berpuluh juta ringgit untuk PRN Sabah pada 2019 lalu. Katanya Anwar Musa, saya loncat naik atas kapal terbang pergi ke Sibu. Tanya Muhyiddin, saya masuk dalam bilik tidur, dia beritahu UMNO habis duit di Sabah. Tak cukup untuk berpuluh juta, Muhyiddin bagi membantu UMNO Sabah, katanya Anwar dalam satu video yang tular baru-baru ini. Malah dalam video yang sama juga Anwar berkata, dakwaan pengurusi Perikatan Nasional itu membunuh UMNO adalah palsu dan rekaan semata-mata. Untuk rekod, video tersebut tular dua hari lepas pilihan raya umum ke-15 PRU Malaysia. Isu ini sangat-sangat menggemparkan dan menakjubkan pada hari ini, di mana Muhyiddin bakal didakwa. Baiklah. Bagi siapa saja yang baru melihat channel ini, jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini.
Sheikh Ali. Oke, setakat itu informasi dari saya pada hari ini. Kita jumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye. Dato Sri Anwar Ibrahim hari ini berkata sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pendedahan yang sangat luar biasa. Apakah yang dimaksudkan dengan pendedahan itu? Hari ini Anwar Musa telah membongkar satu isu yang sangat-sangat menakjubkan dan menggemparkan, bahwa ketika pimpinan bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi sumbangan ataupun bantuan kepada parti UMNO di Sabah yang tidak mempunyai uang untuk PRU15, hari ini Anwar Musa telah membongkarkan segala rahasianya bahwa Muhyiddin ada puluhan juta. Dari manakah datangnya puluhan juta tersebut? Ha, menakjubkan. Apa yang dikatakan Anwar Musa, dia kini meminta tolong kepada Muhyiddin disebabkan parti kekurangan uang, dan Muhyiddin menolongnya memberikan puluhan juta untuk memberikan kepada parti di Sabah yang tidak mempunyai uang untuk melanjutkan kempen mereka pada PRU15 lalu. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang menarik dan yang tergempar pada hari ini, mohon kiranya yang baru sahaja melihat channel ini bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini. Terima kasih. Oke, hari ini isu yang menakjubkan yang baru saja saya dapat akan saya kongsikan kepada Anda semua, di mana Anwar Musa membongkar isu Muhyiddin memberi duit pada UMNO pada PRU15 yang lalu. Oke. Bekas ahli parlimen keterah mendakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi UMNO jutaan ringgit ketika pilihan raya negeri PRN Sabah pada tahun 2020. Katanya Anwar Musa, persoalannya sampai sekarang belum terjawab. Yang masih belum terjawab ialah kenapa nak cek dan nak bongkar di dalam bilik Tan Sri Muhyiddin Yassin sedangkan duitnya tidak ada di dalam bilik, di manakah Muhyiddin simpan? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan sedang menyiasat dakwaan Anwar. Dakwaan Muhyiddin memberi UMNO jutaan ringgit bagi membantu parti ketika pilihan raya negeri PRN Sabah pada tahun 2020. Laporan memetik sumber itu berkata, SPRM telah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan tersebut. Kedua-dua pihak, yaitu Muhyiddin dan Anwar Musa, akan dipanggil untuk bantu soal dan di soal siasat. Pada 21 November lalu, tular satu video yang dimuat naik ke TikTok yang mana Anwar mendakwa Muhyiddin menemuinya di Sabah. Dalam video berkenaan, bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia itu mendakwa dalam pertemuan itu beliau diberi berpuluh juta ringgit untuk PRN Sabah pada 2019 lalu. Katanya Anwar Musa, saya loncat naik atas kapal terbang pergi ke Sibu. Tanya Muhyiddin, saya masuk dalam bilik tidur, dia beritahu UMNO habis duit di Sabah. Tak cukup untuk berpuluh juta, Muhyiddin bagi membantu UMNO Sabah, katanya Anwar dalam satu video yang tular baru-baru ini. Malah dalam video yang sama juga Anwar berkata, dakwaan pengurusi Perikatan Nasional itu membunuh UMNO adalah palsu dan rekaan semata-mata. Untuk rekod, video tersebut tular dua hari lepas pilihan raya umum ke-15 PRU Malaysia. Ha, isu ini sangat-sangat menggemparkan dan menakjubkan pada hari ini, di mana Muhyiddin bakal didakwa.
Oke, baiklah. Bagi siapa saja yang baru melihat channel ini, jangan lupa bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini. Share-kan. Oke, setelah itu saya info dari saya pada hari ini. Kita jumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.